Dibina oleh Kolonel Marinir Kakung Priambodo beserta istri, dan tim dayung Jungkuatu ini sudah meraih banyak prestasi di berbagai event. Terakhir kemarin di Porprov meraih berapa emas, Pak? Porprov 3 emas 14 perak. Meraih 3 emas 14 perak dan 5 perunggu. Dan 5 perunggu. Jadi prestasinya bukan kaleng-kaleng, dan yang hebat adalah ini adalah para pedayungnya berasal dari putra-putri di wilayah desa Jungkuatu ini ya, Mojokerto. Dan memanfaatkan sungai Kalibrantes, Kalimati ini. Sehingga sangat cocok untuk digunakan latihan. Apa saja item latihan hari ini, saksikan terus videonya ya. Perahu-perahu lainnya ya, walaupun kita sudah tua-tua tapi nggak mau kalah sama yang muda-muda. Gimana yang muda-muda, siap? Siap. Ya? Nah, siap. Oh, oke. Okay. Go. Masih bisa. Masih jauh. Thank you.
Keol, keol. Masih ya? Ya. Berangku masih ya, Bu? Dalam gelas sudah selesai, kita coba untuk dayung di fasilitas dayung Jungkuatu. Ini juga bisa buat wisata, Pak. Kalung ya. Kalau ada yang mau mencoba, silakan datang ke Mojokerto, Desa Jungkuatu. Ketemu Kolonel Marinir Kakung. Untuk mencoba. Terima kasih. Halo, Sobat Kabupaten sekalian. Saya sekarang bersama Pak Kades Kuatu di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, yang beliau menjadi ketua dari tim dayung Jungkuatu ya. Sementara Kolonel Kakung ini adalah pembina di Jungkuatu ini. Pak, ini putra-putri di sini semua ini ya? Sebagian besar dari Desa Kuatu, Komandan. Desa Kuatu, sebagian ya, besar ya. Lainnya juga dari desa-desa sekitar, Komandan. Ya, ya. Terus kerasa manfaatnya mereka ikut aktivitas ini, Pak? Alhamdulillah mereka merasakan dampak positif dengan ikut kegiatan dayung di klub ya. Jungkuatu ini. Ya. Dan jadi kesibukan mereka mulai dari setelah pulang sekolah berlatih. Hampir tiap hari? Hampir tiap hari, Komandan. Hanya hari Minggu liburnya, Komandan. Tiap hari latihan. Iya. Luar biasa, iya. Nah, jadi, mereka usia berapa aja tuh yang latihan di sini? Mulai dari usia sekolah dasar, Komandan. Ada ya? Tadi saya lihat juga yang kecil-kecil, Dik. Itu ya. Masih di kelas 4, kelas 5, Komandan. Jadi regenerasinya ya? Sampai yang pembibitan. Paling senior kelas sampai berapa? Di SLTA, Komandan. SLTA ya? Iya, SLTA ada, Komandan. Iya, iya. Dan udah banyak saya lihat prestasinya ya? Alhamdulillah kemarin puncak prestasinya di Porprov 2023, Komandan. Oh, Porprov Jawa Timur ya? Iya, Komandan, siap. Oh, itu tadi saya dengar dapat 4 emas. Ada 3 emas, Komandan. 3 emas? Ya, 14 perak. 14 peraknya, ya. Dan beberapa perunggu, ya. Betul, Komandan. Luar biasa. Dan semua tim dayungnya itu adalah didikan di Jungkuatu ini? Betul, Komandan, siap. Luar biasa. Jadi tempat ini sudah menghasilkan banyak prestasi di level provinsi dan harapannya mudah-mudahan juga nanti di level yang lebih tinggi, di level PON, bahkan internasional, bisa banyak yang dilahirkan dari Jungkuatu ini ya. Betul, Komandan. Kalau masyarakat lain mau main ke sini, gitu, pengen nyoba mendayung di sini, boleh nggak, Pak? Bisa, Komandan. Bisa ya? Bisa. Ada yang mendampingi, ada yang latih ya? Komandan, iya. Jadi saya juga baru mencoba dan merasakan keasikannya, bahkan sebenarnya belum mau turun ya, cuma karena lumayan capek juga gitu. Udaranya sangat bagus dan ini kan kali mati ya, jadi tidak mengalir airnya. Jadi airnya selalu dijaga. Betul, betul.
sehingga relatif lebih aman, tidak akan terbawa oleh arus gitu ya. Jadi, tidak ada arus kemudian. Ya. Apa harapannya Pak supaya bisa ini tambah berkembang terus ini? Harapannya adalah banyak support dari berbagai pihak, betul, yang terutama dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, yang berkaitan dengan prestasi anak-anak di Cungkuatu ini. Yang kembali juga mereka merasakan tadi dampak positifnya dengan mengikuti dayung di Cungkuatu. Jadi mulai prestasi, mereka sekolah, baik itu juga karir ke depannya. Dan juga jadi sehat badannya. Betul, ya, Komandan. Terus saya dengar tadi katanya lagi buka itu, apa? Waterpark, Komandan. Waterpark, betul, ya? Betul. Oh, hebat. Di desa Cungkuatu ini. Betul, Komandan. Dan itu sudah boleh dikunjungi sama masyarakat luas ya? Sudah bisa, Komandan. Mulai tanggal 25 Agustus kemarin. Apa aja fasilitas yang ada di situ sementara? Sementara ini kita ada 5 kolam yang 5, bisa. 5 kolamnya ya? Betul, Komandan. Ada kolam arus, kolam dewasa, harus kolam balita, waterboom. Oh, luar biasa. Iya. Ya, itu berapa untuk ongkos masuknya? Kalau hari biasa 15.000, Komandan. Oke, per orang ya? Iya. 15.000. Kalau hari Sabtu Minggu, begitu? Sabtu Minggu 20.000, Komandan. 20.000. Jadi untuk masuk ke waterpark ini 15.000 per hari, tiap harinya ya? Kecuali hari Sabtu Minggu ya? Betul, untuk masyarakat sekitar kita kenakan tarif 10.000. Oh, untuk masyarakat sekitar Kuatu ini ya? Iya, walaupun weekend 10.000, Komandan. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Kades, dan saya berharap siap, bisa terus berkolaborasi siap dengan Kolonel Kakung untuk siap memajukan generasi muda kita ya. Siap, Komandan. Sukses selalu, Pak Kakung. Terima kasih ya, sukses selalu. Nah, inilah bukti bahwa TNI dengan pemerintah desa bisa berkolaborasi untuk memajukan anak-anak negeri kita dalam berbagai bidang olahraga, dan khususnya kita sebagai angkatan laut menjadi beban, menjadi tanggung jawab moral kita untuk memajukan olahraga-olahraga bahari seperti dayung ini. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di sesnya. Kabusen.